Selamat datang di Yoga with Linda TV channel. Namaste, kembali bersama dengan saya Linda. Dan di video kali ini saya akan membantu untuk membuat tidur Anda menjadi lebih berkualitas dan lebih nyenyak. Kita mulai dengan posisi table, buka tangan selebar bahu, kaki selebar pinggul. Dorong bokong ke tumit di posisi child pose. Letakkan saja dahi di atas matras. Lebih rilekskan lagi area bahunya. Tarik nafas yang dalam dan buang nafas panjang. Silakan pejamkan kedua mata dan kita akan bertahan untuk beberapa nafas di posisi child pose. Tarik nafas yang dalam, kembali dorong bokong ke arah tumit. Dan saat buang nafas, coba tubuhnya semakin nyaman, semakin rileks. Rasakan pinggang kanan dan pinggang kiri kita semakin melebar ke arah samping ketika menarik nafas. Dan ketika membuang nafas, coba lebih nyamankan lagi seluruh tubuh Anda. Tarik nafas dengan perlahan, kita kembali ke posisi table. Dari sini jalankan tangannya ke depan, tempelkan saja dahinya di atas matras untuk posisi bokong di atas lutut. Nyamankan kembali area siku, lengan hingga bahu Anda. Bila di posisi ini terlalu intens untuk area bahu Anda, Anda bisa mengangkat sedikit kepala Anda. Kembali menambil nafas yang dalam dan saat mengembuskan nafas panjang, Anda bisa mencoba mendekatkan lagi area dada ke lantai atau ke arah matras untuk meregangkan area otot dada kita. Juga untuk meningkatkan mobilitas pada area bahu kita. Menarik nafas lebih dalam dan membuang nafas lebih panjang. Dengan perlahan mulai kembali angkat kepala dan sekarang turunkan bokong, kita berada di posisi Sphinx pose. Buka kaki selebar pinggul, untuk leher panjangkan ke arah atas sehingga telinga menjauh dari bahu. Tarik nafas dalam dan buang nafas, kembali pejamkan kedua mata, kita akan bertahan dulu di posisi Sphinx pose. Rasakan area lower back Anda atau pinggang Anda. Kita regangkan untuk membantu merilekskan otot-otot yang kaku, yang tegang di area pinggang Anda. Bawa fokus dan pikiran Anda saat ini hanya pada nafas. Dan bila rasanya sangat intens di bagian pinggang dan Anda masih ingin bertahan, tidak apa-apa, pikirkan saja pinggang dan aplikasikan nafas. Dengan perlahan sekarang mulai turunkan saja, letakkan dahi di tumpukan tangan. Kemudian tekuk lutut kiri, tempelkan tumit kiri ke bokong Anda. Rasakan peregangan pada area paha depan sisi kiri. Dan tetaplah bersama dengan nafas yang dalam dan nafas yang panjang.
dan perlahan lepaskan kaki Anda, luruskan ke belakang. Luruskan tangan kiri ke samping, kemudian bawa kaki kanan ke belakang. Kita kembali mau meregangkan otot dada, membuka dada kembali. Letakkan saja tangan kanan di belakang punggung. Sekali lagi, bila rasanya terlalu intens untuk area bahu Anda, Anda bisa meletakkan tangan kanan di depan wajah saja. Kembali bersama dengan nafas yang dalam dan hembusan nafas yang lebih panjang. Kita sedang memberikan pijatan lembut pada area sendi bahu kita. Juga kita mau meregangkan otot pinggang dan punggung di posisi prone twist. Perlahan kembalikan tangan kanan, turunkan di depan wajah Anda, dan kembali luruskan kaki kanan ke belakang. Kita kembali di posisi tengkurap. Lakukan saja dengan sangat lembut dan perlahan. Tempelkan dahi di atas tumpukan tangan, kemudian tekuk lutut kanan, dekatkan tumit kanan ke bokong kanan. Kembali rasakan peregangan pada paha depan sisi kanan. Dengan meregangkan seluruh anggota tubuh kita di latihan yoga ini, sehingga tubuh Anda bisa semakin rileks dan tidur Anda pun menjadi lebih nyenyak. Dengan perlahan kembali luruskan lutut kanan, lepaskan tangan Anda. Luruskan tangan kanan ke samping, tempelkan pipi kanan, kemudian bawa kaki kiri ke belakang. Untuk option, tangannya yang kiri tetap di matras atau tempelkan di belakang punggung Anda. Dan biarkan beberapa nafas di posisi ini. Prone twist. Dan perlahan turunkan tangan kiri kembali, luruskan kaki kiri, kembali ke posisi tengkurap. Silakan berbaring terentang. Buka tangan ke samping, kemudian turunkan lutut ke kanan dan ke kiri. Ambil nafas angkat, buang nafas turun. Ambil nafas angkat, buang nafas turun. Dan turunkan ke sisi kanan, diamkan dulu beberapa nafas di sini. Ambil nafas angkat dan buang nafas, turunkan ke sisi kiri.
Inhale, kembali angkat lutut. Dan peluk kedua lutut, dekatkan paha ke perut dan lutut dekatkan ke dada. Dengan perlahan, sekarang luruskan kedua kaki Anda, kemudian angkat tangan di atas. Untuk posisi kaki, silakan dibuka lebih lebar dari pinggul atau selebar matras. Untuk posisi tangan, Anda boleh letakkan di atas kepala atau di samping tubuh. Tarik nafas yang dalam dan buang nafas panjang, silakan pejamkan kedua mata. Beberapa nafas ke depan, kita akan berada di posisi Savasana. Saat ini, rasakan seluruh tubuh Anda benar-benar di posisi yang pasif, tidak bergerak sedikit pun. Mulai dari ujung jari-jari kaki, pergelangan kaki, betis, lutut, paha, pinggul, bokong, punggung yang menempel dengan nyaman di atas matras atau tempat tidur Anda, dada, kedua lengan, hingga jari-jari tangan. Cek kembali seluruh tubuh Anda. Bila masih ada rasa yang tegang atau tidak nyaman di sana, coba buang nafasnya lebih panjang dan rilekskan, lepaskan segala rasa ketidaknyamanan yang masih Anda simpan. Bahu, leher, raut wajah hingga puncak kepala. Semakin lama rasakan semakin lembut, semakin rileks dan semakin nyaman. Silakan menikmati Savasana ini. Menikmati alunan musik yang mengalir dengan lembut. Mengambil nafas lebih dalam dan membuang nafas lebih panjang. Selamat beristirahat dan semoga tidur Anda menjadi lebih nyenyak. Namaste.